Pemirsa, kapal cepat yang membawa puluhan penumpang terbalik akibat cuaca buruk di perairan pantai Manyar Gianyar, Bali. Seluruh penumpang dan awak kapal berhasil diselamatkan. Dua puluh tiga penumpang serta lima anak buah kapal cepat terombang-ambing di perairan pantai Manyar. Kapal terbalik dan nyaris tenggelam saat dalam perjalanan dari Nusa Penida menuju Sanur. Beruntung semua penumpang serta ABK berhasil diselamatkan oleh kapal cepat yang tengah melintas. Penumpang dievakuasi ke pelabuhan Sanur Denpasar. Kapal terbalik akibat cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi yang menghantam kapal cepat. Kami bersama dengan anggota Satpol PP sedianya telah datang di TKP. Jadi pas hari ini adalah kita bersandar di Pantai Manyar. Jadi beberapa warga di sini yang tadi ini tak melayang membenarkan dari warga sekitar bahwa memang benar sekitar jam 17.00 WITA di masyarakat melihat ada sebuah kapal di kejauhan tepat di depan Pura Batu Segaru di Pantai Manyar.